Kerana lukisan ini, seorang lelaki yang dilarikan lebih 30 tahun akhirnya berjaya bertemu semula dengan keluarganya. Ini terjadi kepada Li Jingwei yang dilarikan ketika beliau berumur 4 tahun oleh jirannya dan dijual di wilayah Yunnan di China kepada satu keluarga. Walaupun sebegitu, Li akan melukis peta kampung halamannya di atas tanah menggunakan kayu berkali-kali supaya dia tidak akan melupakannya. Setelah lebih 30 tahun berlalu, Li kemudian melukis peta kampung halamannya dan membuat video untuk meminta bantuan orang ramai mengenal pasti kampung beliau. Tidak sampai beberapa jam, lokasi kampungnya dan identiti emaknya ditemui setelah dibantu ramai orang termasuklah pihak polis. Akhirnya setelah berpuluh tahun, Li berjaya bertemu dengan ahli keluarga. Mama, terima kasih. Kau kasih, Ma? Kasih. Kasih.